Allah Ta'ala memberikan kuasa syafaat ya, akan dia pada temannya. Jadi Allah berikan kuasa memberikan syafaat kepada temannya. Wa sabata dan telah tetap di sahih muslimin pada sahih Imam Muslim an Abi Hurairah dan dari Abi Hurairah an rajulan bahwa ada seorang laki-laki a'ma buta. Ata dia datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lalu ia berkata ya Rasulullah wahai Rasulullah laisa li qa'idun tidak ada bagiku seorang penuntun. Padahal dia ya, karena dia buta. Ya kuduni yang dia menuntun aku ila masjid ke masjid fahal di ruksatun apakah ada bagiku ruksah keringanan an usaliya bahwa aku sholat fi baiti di rumahku waruk kisah lah atau waruk kisah boleh juga begitu maka rasul ya roh kisah lah maka rasul ya memberikan keringan kepadanya ya enggak apa-apa ya enggak apa-apa dah. Falamma wala maka ketika orang itu berpaling da'ahu rasul manggil ketika berpaling ya, dari rasul rasul panggil faqala rasul berkata tasma'u nida nabi salati apakah engkau mendengar azan apakah engkau mendengar panggilan salat maksudnya azan qala na'am ya aku dengar qala fa'ajib kata rasul ajib perkenankanlah panggilan azan itu datanglah sholat berjamaah jadi kita jangan sampai kata sholat jamaah dipaksakan ya, dipaksakan jangan malas-malas wakad kana salafu dan sungguh adalah pelaku salafu sholat yakuduna mereka menghitung mereka menganggap fawata sholat jamaah di musibatan akan luput sholat jamaah sebagai musibah jadi kalau kita luput sholat jamaah itu musibah kalau musibah berarti mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kira-kira kita dalam lima waktu ini selalu sholat jamaah atau enggak?
Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi usahakan jangan sampai kagak. Bahkan usahakan dalam hidup kita, seumur hidup kita 40 hari berturut-turut berjamaah dengan imam, takbiratul ihram bareng dengan imam. Nah, maksudnya bareng, enggak jauh dari itu. Ya. Enggak jauh dari imam takbir Allahu Akbar, kita takbir lagi Allahu Akbar. 40 hari berturut-turut usahakan. Jangan sampai enggak dalam hidup kita. Jangan sampai sebelum, jangan sampai udah mati belum melakukan itu. Usahain. Untuk apa? Untuk supaya ya dibebaskan dari api neraka. Usahain. Wakat kanas, wakat wakah dan semua telah jatuh, telah terjadi anabak dohum, bahwa sebagian mereka korja pernah keluar ilaha itin lahu kepada kebun miliknya, yakni hadi kota nakhlin, yakni kebun kurma. Wakorja, lalu dia pulang. Waqad shalla an-nasu bi salatil asri, sungguh orang-orang telah melakukan salat asar. Faqala, maka ia berkata, inna lillahi, maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, musibah maksudnya. Inna lillahi, jadi orang udah lapis salat asar dia bilang inna lillahi, dia enggak ikut salat jamaah asar. Inna lillah fatatni sholatul jamaati, aku keluputan sholat jamaah. Inna lillah. Jadi berduka, sedih mengucapkan inna lillah, sampai-sampai mengucapkan inna lillah. Habis nengokin kebunnya. Ya. Habis nengokin kebun. Nah, dengan sebab ini gimana nih kebunnya? Gara-gara kebun nih. Jadi kagak sholat jamaah. Ushidukum, kata beliau. Aku angkat kamu sebagai saksi. Ala anna haiti, bahwasannya ya, atas bahwasannya kebun kurmaku ini. Al masakini sodakotun, atas orang-orang orang miskin itu menjadi sedekah. Bahasa kita, kebun kurma ini aku sedekahkan untuk orang miskin. Gara-gara aku, ya, gara-gara kebun ini, ya aku enggak sholat berjamaah. Kira-kira ada enggak kita yang gitu? Belum ada, apa tak akan pernah ada? Masya Allah. Ini pelajaran banget buat kita, teguran kita. Ya Allah, ya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rajin sholat jamaah. Amin. Wafatat Abdullah ibn Umar, telah luput oleh Abdullah bin Umar. Wafatat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, luput akan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu salatul jamaati, oleh salat jamaah. Fa innahu akhar fil jamaati, pada jamaah luput salat jamaahnya. Fa sallatil qalailata, lalu dia salat malam itu. Dia luput sholat jamaah, sholat jamaah isya. Lalu dia sholat malam itu hatta taqul fajr, sampai terbit fajar. Dia balas, dia hukum dirinya
gara-gara enggak bisa sholat isya berjamaah. Dia sholat dari mulai wudhu isya sampai subuh. Sembayang terus, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai subuh. Kira-kira kita berasa nggak kalau nggak sholat jamaah? Berasa sekali ya. Inilah yang namanya sahabat Nabi. Makanya Nabi mengatakan walaupun dhaif hadisnya, ya, ashabi kan nujumi bi ayyim iktadaitum ihtadaitum. Kata Nabi, sahabatku seperti bintang-bintang yang mana saja kalian ikuti, niscaya kalian akan dapat petunjuk. Nabi tuh sampai begitu. Pantas Nabi mengatakan begitu. Ya, pantas Nabi mengatakan begitu. Kayak begini, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Anaknya Sayyidina Umar. Sampai kayak begini, Masya Allah. Ya, kita paling kagak, kita berusaha jangan sampai tinggalin lah ya. Kecuali yang banget-banget lah. Alasannya begitu. Masalah lalu ia sholat tilka lailatan malam itu hatta tatlu al-fajr sampai terbit fajar jabron karena menambah lima fatuh min sholat isya bil jamaah bagi apa yang terlalu akan yang daripada sholat isya berjamaah. Wan Ubaidillah bin Umar dari Ubaidillah bin Umar al-Qawalidi rahimahullah ta'ala kuala beliau berkata lam takun takutuni tidak adalah luput akan aku sholatun oleh satu sholat di jamaah dalam berjamaah. Jadinya beliau mengatakan aku belum pernah kagak sholat jamaah, aku selalu sholat jamaah. Panazalani daifun lalu datang singgah kepadaku oleh tamu fasyakaltu lalu aku simak bisa mabih dengan sebab tamu an sholatin isya daripada meninggalkan sholat isya hanya mana terkit film masjid di masjid gara-gara ngelayani tamu kan yang banyak begini ya. Ini tamu kagak ngerti juga lagi. Ya, kita kalau tamu kita ya dengan sopan aja mohon maaf. Langsung aja bilang mau sholat jamaah apa mau sholat sini. Bilangnya kita aja mau sholat di rumah atau mau sholat jamaah. Ngusir secara halus gitu ya. Enggak azan ya. Katanya aku belum pernah luput sholat jamaah. Lalu datang tamu kepada aku, lalu aku sibuk ya dengan sebab melayaninya meninggalkan sholat isya di masjid. Fa kharajtu lalu aku keluar atlubul masjid, aku cari masjid liusuli ya fi ma'anasi supaya aku dapat sholat bersama orang-orang. Faizan maka tiba-tiba al-masajid kulluha masjid-masjid seluruhnya qad shalla ahluha sungguh ahlinya telah sholat wa waqaltu wa ghuliqat wa ghuliqat dan telah dikunciin itu masjidnya. Kharajtu lalu aku pulang ila baiti ke rumahku wa ana hazinun aku dalam keadaan bersedih ala fawati sholat jamaati atas sebut sholat jamaah. Fakultu lalu aku berkata waroda fil hadisi telah datang dalam sebuah hadis inna sholat al jamaati sesungguhnya sholat jamaah itu tazidu melebihi ala sholat il fazi atas sholat sendiri sawahan wa islina 27. Masalah itu insya Allah aku sholat isya sawahan wa islina maratan 27 kali. Ya sholat isya 27 kali semua menuntut kemudian aku ketiduran. Jadi kalau nama ya numu nauman ketiduran maknanya. Ada nama ya namu niyaman itu tidur. Ngantuk tidur. Kalau nama ya numu itu ketiduran. Ini kayak beliau ketiduran. Nah kita bacanya num. Ya.
bukan 6. Faro'ai tuni, lalu aku melihat diriku bil manami dalam tidur, dalam mimpi, ala farasin di atas kuda, ma'a qaumin bersama kaum, ala khaydin di atas kuda, wahum amami, mereka ada di depan. Jadi mereka di depan naik kuda, saya di belakang naik kuda. Mereka berpacu, saya berpacu. Wa ana arkulu farasi, dan aku memacu akan kudaku, khalfahum, di belakang mereka. Di belakang mereka. Fala ulfikuhum, lalu ya, aku tidak dapat menyusul mereka. Aku enggak dapat menyusul mereka. Mereka pacu, saya pacu, tapi kok kenapa enggak bisa nyusul? Enggak bisa nyusul, di belakang terus. Faltafata ilayya wahidun minhum, lalu menoleh kepadaku oleh satu orang di antara mereka. Waqala, dan dia berkata, tutsaibu farasaka, engkau membuat capek kuda engkau. Falasta tulikuna, namun engkau tidak bisa menyusul kami. Fakultu, lalu aku berkata, walima ya afi, emang kenapa wahai saudaraku? Qala, ia menjawab, li anna sallainal isya fi jamaati, karena bahwasanya kami salat isya berjamaah, wa anta sallaita wahdaka, sedangkan engkau salat isya sendirian. Fastoy qaistu, lalu aku bangun mendusin, wa ana mahmumun hazinun, dan aku bersedih, aku berduka cita lagi bersedih. Diperlihatkan, masya Allah. Ini yang begini nih, orang yang mulia pak. Oh, kita nggak tegur-tegur ya, ya maklum aja lah. Ya. Orang kalau senantiasa, orang kalau senantiasa melakukan, entah ditanya, kalau bapak nih ngaji terus. Lalu satu saat nggak ngaji, ditanya nggak kira-kira sama guru? Itu bisa ditanya, bang ngaji itu kemana ya? Malah kita nggak perlu duit, alhamdulillah. Lagi sakit, kesianan, jangan lagi sakit. Gitu. Ditanya, sama kayak begini juga. Ditanya. Masya Allah. Walima ya akhi, emang kenapa ya saudaraku, aku tidak bisa menyusul engkau. Qala bi anna sallaina isya fil jamaati, karena bahwasanya kami melakukan salat isya berjamaah, wa anta sallaita wa hadaka, sedangkan engkau salat jamaahnya sendirian. Jadi kalau kita sholat sendirian, Pak, nggak bakal bisa nyusul sholat orang berjamaah. Wa anna mahmumun hazin, aku luka cita, aku bersedih. Coba kira-kira kita udah sampai belum kagak sholat jamaah sedih? Kayaknya belum ya. Belum. Ya Allah. Kita rajinin aja dah. Pokoknya urung-urung apa sholat jamaah dulu, urung-urung apa sholat jamaah. Begas, bergegas. Tinggalin dulu. Waqala ba'du salafi, berkata sebagian salaf salih, ma fatat ahada sholatil jamaati illa bi, ya. Ma fatat ahadun sholat al jamaat, gitu. Ma fatat ahadun sholat al jamaat, ya. Tidaklah luput oleh seseorang sholat al jamaat, ya. Ma fatat ahadun sholat al jamaat, tidak luput oleh seseorang akan sholat jamaah illa bi dzanbin ashabahu, kecuali disebabkan dengan dosa yang telah ia lakukan. Jadi ada orang kagak bisa sholat jamaah, malas banget, itu boleh jadi dia punya dosa.
ya, Bintan bin Asamah dengan dosa yang ia lakukan. Asamah menimpa kepadanya, maksudnya ia lakukan. Jadi kalau begitu Pak, dosa itu bisa mengakibatkan buruk kepada pelakunya. Maka oleh karena itu kita jauhin dosa, apalagi lebih-lebih dosa sama orang. Usahaan kita hidup tanpa dosa, namanya hidup sehat. Wakon kanu dan semua adalah mereka yu azuna anfusahum sab'ata ayyamin. Mereka mentakziahkan saudara mereka 7 hari. Iza fatat ahadahum sholatul jamaah, yang apabila luput kepada mereka oleh sholat jamaah. Jadi 1 hari kalau sembahyang jamaah, ya, ditengokin. Ya, ditengokin. Ditengokin sampai 7 hari. Ditakziahkan sampai 7 hari. Kalau ditakziahkan sampai 7 hari, sampai 7 hari, bisa juga maknanya 7 hari ditengokin, bisa juga maknanya batasnya sampai 7 hari. Orang ngantri nengokin dia. Ya, bisa sekali aja ditengokin. Tapi ini juga belum pernah ada begini. Emang apa Bang Haji? Ada apa emang? Kemarin ada apa? Saya mau nengokin kamu, biasanya sholat jamaah, kok enggak sholat jamaah, ada apa? Pernah enggak begini kira-kira? Lagi ngambek. Ngambek anak kecil ngambek. Ya Allah, kita berusaha jangan sampai tinggalin sholat jamaah. Jangan. Qila dikatakan rokaatun, 1 rokaat. Berarti masih tetap sholat. Wa yu'azzuna, dan mereka mentazkiyakan anfusahum, akan diri mereka salah satu ayam yang sampai 3 hari. Iza fatat sumur takbiratul ula ma'al ihram, maupun kepada mereka takbir yang pertama daripada imam. Dia bisa tanya yang pertama, sudah lama dia baru datang kayak begitu. Jadi kita jangan sampai nggak sholat jamaah. Kalau kita sholat sendiri malu di rumah, sama Allah malu, malu, malu. Faklam zalika ya akhi, maka ketahui demikian itu wahai saudara. Wallahu a'lam.